Tak sengaja tertangkap kamera, diam-diam Lesti Kejora hadir di studio SCTV tadi malam guna untuk melakukan gal di Resik persiapan tampil dalam acara penghargaan SCTV Music Award 2023, yang akan diselenggarakan malam nanti, tepatnya 9 Mei 2023. Tak hanya Lesti Kejora, bahkan sederet artis dan penyanyi papan atas lainnya juga ikut bergabung di studio SCTV untuk melakukan gladi resik bersama wanita pemilik insan biasa itu. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora ditemani langsung oleh suami tercintanya, yakni Rizky Billar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora comeback, bakal kembali tampil di layar kaca televisi Indonesia. Lesti Kejora disebut akan menghadiri ajang penghargaan SCTV Music Awards 2023 yang digelar 9 Mei 2023 mendatang. Kabar tentang kehadiran Lesti Kejora di SCTV Music Awards 2023 ini menjadi sorotan. Pasalnya ini akan menjadi kali pertama Lesti Kejora kembali tampil di TV setelah vakum selama 1 tahun. Setelah lama dinantikan, akhirnya pelantun lagu Kejora, Lesti Kejora kembali tampil di layar TV. Kabar comebacknya Lesti Kejora mencuat setelah SCTV melalui laman Instagramnya secara resmi mengumumkan nama Lesti Kejora sebagai salah satu penyanyi yang akan tampil di SCTV Music Awards 2023. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk Sekali Seumur Hidup dan Insan Biasa. Selain itu, nama Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi alias calon penerima penghargaan SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi, lagu dangdut paling ngetop, dan video klip paling ngetop. Baru-baru ini, SCTV membeberkan persiapan Lesti Kejora untuk kembali tampil di TV dengan penuh perjuangan dan air mata. SCTV Music Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik. Selain Lesti Kejora, SCTV Music Awards 2023 akan menampilkan Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, dan sederet penyanyi populer lainnya. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung. Sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV. Sementara itu, penggemar Lesti Kejora ramai mengungkapkan kerinduannya dalam kolom komentar unggahan SCTV. Alhamdulillah, terima kasih SCTV, gak ada yang dicrop-crop, semoga dimudahkan dilancarkan acaranya nobar kalau ada Lesti, membayangkan Lesti Kejora nerima piala dengan gandeng Abang Fatih, dan didampingi suami, wow pasti indah banget. Ayo Lesti Lovers, Leslar Lovers, di Lovers siap trendingkan penampilan Bunda Lesti di SCTV Award. Keluarga gue emak, abah, nenek auto nongkrong depan TV SCTV nih soalnya sekeluarga ngefans Lesti, udah gak sabar pengin liat Bunda Lesti tampil, ujar netizen.